sesepuh kami. Kami akan mengikrarkan hari ini yang saya bacakan. Siap ya? Siap. Islamnya. Berdiri, tetap berdiri. Semoga Allah 22 Agustus 2024. Di masyarakat, di pemerintahan, silakan lapor. Lagi-lagi dan sudah menyadari bahwa kita ini adalah pelampung yang ada di wilayah Bapak. Mereka dijaga, tolong diterima, tolong dirawat. Itu teman-teman sekalian, kita ingin mendengarkan ahli kita, Bapak Kasat Gasmil Lampung Barat. Saya dukungnya. Saya hampir saya memanggil bilang. Dari apa yang terjadi di masa lalu mungkin bukan pastinya bahwa negara dengan aparat sudah direpotkan dengan berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kader-kader kami, maka kami sampaikan dengan secara tegas kepada negara maupun kepada masyarakat kami minta maaf dengan setulus hati, dan kemudian kami akan kembali untuk bersama memajukan berkontribusi untuk memajukan supaya vaksin menjadi semakin maju dan bermartabat insyaallah. Kemudian juga kami harapkan kepada seluruh stakeholder yang ada di Lampung ini supaya memberikan pendampingan dan bantuan kepada para ex-jamaah Islamiyah untuk kembali ke dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya dan betul-betul bisa berkontribusi untuk menjadikan Lampung ini menjadi lebih maju dan bermartabat dan akhirnya bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Pendampingan dalam pengertian bahwa boleh jadi selama ini beberapa saudara kami, adik-adik kami ini kan karena kasus keamanan sehingga mereka kemudian masuk ke dalam penjara, kemudian sebagiannya baru keluar dari penjara, sebagiannya lagi mungkin mereka menjadi pelarian, sehingga setelah proses ini kemudian mereka kembali ke dalam masyarakat, maka tentunya mereka perlu bantuan-bantuan ruang, kemudian juga kalaupun misalnya ada sebagian yang masih skeptis, tapi sebaiknya jangan sampai jatuh kepada bullying. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.